Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi kembali melakukan perombakan pejabat eselon 2 dan eselon 3. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi melantik 2 orang pejabat eselon 2 dan 9 orang pejabat eselon 3 lingkup Pemprov Jambi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kreativitas dan inovasi kerja organisasi perangkat daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi melantik 11 pejabat eselon 2 dan pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pertama dan jabatan administrator itu dilakukan di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Selasa 16 Januari 2024 pagi. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman mengatakan pelantikan yang terdiri dari 2 orang pejabat eselon 2 dan 9 orang pejabat eselon 3 ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi kerja organisasi perangkat daerah. Utamanya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai visi misi Jambi Mantap yang dibuat gubernur dan wakil gubernur. Pelantikan pejabat eselon yang dilakukan tersebut juga dalam upaya penyegaran melalui rotasi jabatan. Pemerintah berharap para pejabat yang dilantik dapat amanah dan bekerja dengan maksimal untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, ya, tetap amanah dalam menjalankan tugas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Ini bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kinerja. Jangan lupa tetap disiplin, bisa membangun kebersamaan dengan perangkat daerah yang lain, termasuk juga anak buahnya bisa diperdayakan dengan baik. Saya pikir itu sih intinya. Dalam pelantikan tersebut, Nofriyadi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari jabatan sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara Ali Zaini dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dari yang sebelumnya Kepala Biro Hukum. Kemudian Darmawan dilantik menjadi Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Padli Saleh dilantik menjadi Kabid Pembinaan Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Raden Abdul Rasjid dilantik menjadi Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nur Baiti dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Muhammad Arif dilantik menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Eva Masita, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Aprizal dilantik menjadi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saprianto dilantik menjadi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Dan Hafid Driwil dilantik menjadi Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Rian Chen, Cik TV, melaporkan.